KPM. Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Abang Azizul dalam rancangan Kaunselor Anda. Hari ini Abang akan kongsikan satu tips ataupun topik berkaitan guru inspirasi kejayaan murid-murid. Kalau tidak ada guru, saya tak akan berada di tempat ini bercakap dengan anda. Gurulah yang telah mengasuh saya, mengajar, bercakap di khalayak, berpidato, berpantun, berbagai-bagai di dalam aktiviti pengajaran pembelajaran di dalam kelas bermula daripada darjah 1 sampailah tingkatan 6. Dan guru ini adalah, kita katakan sampai digambarkan, guru ini adalah pelita yang menyuluh kegelapan. Dia yang mengajar tulis baca. Dia yang mengajarkan kita menjadi apa sahaja. Tak kiralah dia mengajar kita dalam bidang akademik ataupun kokurikulum. Dan selalunya, dia akan memastikan kita berada dalam track ataupun landasan yang betul untuk mencapai kejayaan. Bukan saja dalam akademik, tetapi yang saya sebutkan tadi. Baiklah, bagaimana kita sebagai guru boleh memberi inspirasi kepada pelajar, terutamanya ketika PDPR ini? Salah satunya ialah guru kena kreatif mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran. Dan ketika inilah, ketika PDPR ni, kita tak bersemuka dengan pelajar. Kadang-kadang kita boleh bawa apa kata kan, benda mawujud, pokoklah, mainanlah, gambar atau sebagainya, kita bawa dalam kelas. Ketika kita bawa tu, kita bawa ke dalam kelas tu, pelajar akan teruja, eh apa ni cikgu nak pergi kelas mana dan sebagainya. Tetapi ketika pembelajaran PDPR dalam talian ini, kita masih boleh mencipta dengan kreatif. Mungkin kita buatkan video yang cantik, video kartun, ataupun apa sahaja hasil kreatif kita, kita persembahkan pada pelajar. Kita masih lagi boleh menyanyi menggunakan pendekatan edutainment dalam pengajaran dan pembelajaran ketika PDPR. Kekreatifan guru ini akan merangsang pelajar-pelajar untuk terus mengikuti. Tak sabar nak log in dalam PDPR ni. Eh, pukul berapa Cikgu Azizul ni? Pukul 9, pukul 8 dia dah tunggu dah. Ayah dan ibu pun bertanya, kenapa lah Azizul? Tak sabar sebab Cikgu Azizul ni nak menyanyi lagu baru dia tukar ni ibu ni sebagainya. Nampak tak? Tarikan guru, kreatif guru, inovatif guru akan merangsang pelajar untuk mengikuti PDPR seterusnya. Nak-nak kita gunakan dalam set induksi ketika kita melaksanakan PDPR dan dalam pengajian pembelajaran, kan kita ada set induksi. Sebelum kita melaksanakan, kita kena menggabungkan satu aktiviti atau permainan atau media apa sahaja untuk merangsang pelajar mengikuti pembelajaran kita lebih 40 minit bersama dengan kita. Masihkah kita boleh gunakan itu ketika PDPR? Mestilah boleh. Tengok hasilnya. Pelajar-pelajar kita akan seronok mengikuti pengajian pembelajaran ternanti-nanti kita sabar waktu untuk belajar dengan kita. Jadi guru-guru kena gunakan teknik ini, aplikasikan dan kena mahir penggunaan media sosial. Kalau kita tak cakna dengan perubahan media sosial yang ada, dan pelajar kita, budak-budak kita ataupun murid-murid kita lebih tahu, lebih advance ya, murid-murid kita kat rumah dengan sokongan ibu bapa, dengan kemudahan pelbagai pasaran dan keperluan, maka kita akan ketinggalan. Jadi guru-guru kena kreatif untuk membentuk PDPR yang baik bagi merangsang para pelajar di rumah. Baiklah, bolehkah guru menjadi pemudah cara? Ya, guru sepatutnya menjadi pemudah cara dan facilitator kepada pelajar. Pembelajaran PDPR bukan salah tapi duala. Para pelajar digalakkan memberi pendapat, memberi idea. Ini akan merangsang para pelajar untuk terus seronok dalam PDPR. Dalam masa yang sama, guru juga jangan menghakimi pelajar. Ini tak pandai lah. Pelajar ni memang tak pandai. Kakak dia pun tak pandai dulu. Dia matematik tak bagus. Lagi dia nak bahasa Inggeris, lagi dia nak sains. Kita sudah meletakkan satu, kita sudah menghakimi pelajar. Kita membuat satu judgemental. Kalau menurut Carl Rogers ataupun kita katakan pakar psychology counseling ini, Carl Rogers menyatakan kita kena terima klien anak murid kita tanpa syarat. Kita kena terima seseorang itu dengan ikhlas, jujur. Dan kita kena lahirkan empathy kalau dia bermasalah. Dan Carl Rogers menyatakan setiap manusia itu
boleh berubah dan sedia untuk belajar. Jadi kita jangan nafikan hak anak murid kita. Dan untuk itu, adik-adik semua, cikgu-cikgu di luar sana telah menunjukkan bakat kesungguhan ketika PDPR ini dengan mencatat kejayaan luar biasa SPM baru-baru ini. Ini berkat siapa? Sokongan dan pengorbanan guru-guru. Jadi kepada guru-guru semua, teruskan menjadi kawan yang baik, friendly kepada anak-anak murid kita, kerana ketika dalam talian ini, ketika pembelajaran dalam talian ini, kita menggunakan platform ini untuk dijadikan jambatan bagi merangsang dan memberi momentum kepada pelajar untuk mengikuti PDPR. Baiklah, guru juga boleh menjadi role model kepada para pelajar. Ingat tak masa sekolah kita dulu? Bila sekolah kan, ibu bapa yang sedang menonton kan, kita ada cikgu pujaan kita. Adalah Cikgu Wan Hasanah, Cikgu Samian. Cikgu Samian nama ayah saya, tetapi cikgu tu mengajar saya dalam bahasa Melayu. Kemudian ada Cikgu Azizul, nama saya, tapi nama saya dikopi oleh cikgu tersebut. Ada cikgu-cikgu yang kita bangga dan kita suka. Pernah dengar tak kalau ibu bapa anak kita balik, mak, Cikgu Rosmawati tadi ada kan, mak? Cikgu Rosmawati cantik tu, mak, pakai baju warna pink, handbag warna putih, kasut warna putih. Anak akan cerita betapa seronoknya dia melalui proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini bersama guru-guru yang yang dia sayangi, dia sukai. Bila guru-guru tersebut yang diidolakan tadi mengajar, mengasuh dan mendidik dia di sekolah, dia akan menjadikan kita ataupun guru tersebut sebagai role model dia. Apa sahaja nasihat, apa sahaja perkara yang diajar akan diikuti oleh anak kita dan pelajar tersebut. Guru-guru sekalian, kalau anak-anak murid kita tak jadikan kita sebagai role model, bagaimana? Contohnya, kalau seandainya pertuturan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan salah satu ikutan, tidak mencerminkan sesuatu yang baik kepada mereka, bagaimanakah hasilnya nanti? Banyak sebenarnya di kalangan murid-murid kita yang berjaya ini, dia menjadikan guru sebagai salah satu role model untuk berjaya. Dan di kalangan kaunselor-kaunselor ini juga, ada yang terdiri pada anak murid saya dahulu di sekolah. Dia kata, saya nak jadi macam Cikgu Azizul. Dan akhirnya hari ini menjadi seorang kaunselor yang hebat. Setiap daripada guru, apa yang dituturkan, apa yang digayakan, apa yang ditengah lakukan di halayak pelajar akan menjadi cerminan dan ikutan para pelajar. Didik TV KPM. TV KPM. Guru juga boleh menjadi salah satu pendorong kerjaya masa depan anak muridnya. Contohnya, kalau seandainya apa tu para pelajar ataupun murid-murid ini, terutama dalam bidang sains, dalam aliran sains, ya, guru-guru akan selalu berkongsi. Kalau guru-guru berkongsi, contohnya, awak kalau bagus dalam fizik, kimia, bio, awak boleh ambil bidang kedoktoran. Kalau guru tu dapat menguasai pemilihan kerjaya Holland melalui kategori riasek realistik, iaitu kategori kerjaya dalam bidang kategori realistik, investigative, artistic, social, investigative dan konvensional tadi, saya percaya guru-guru akan merangsang anak murid untuk belajar dengan lebih tekun lagi. Saya nampak awak ni cenderung dalam bidang perubatan. Tengok, biologi awak pun dapat A ni. Dengan fizik, kimia pun A. Awak boleh menjadi seorang doktor nanti. Awak ikuti saya. Saya dulu masuk kolej matrikulasi tau. Jadi apa yang dikongsikan pengalaman guru kepada anak murid yang sedang belajar, anak-anak yang sedang mengikuti PDPR ketika ini untuk mengambil SPM, dia akan merangsang anak murid itu mendapat celik akal untuk belajar dan mengikuti contoh kepada guru tersebut, untuk menjadi seperti guru tersebut. Dan ini secara tak langsung, guru adalah merupakan pendorong kerjaya masa hadapannya. Tanyalah siapa sahaja para pelajar yang berjaya SPM yang lalu, tahun 2020, dia akan menyebut salah satu adalah kejayaannya kerana seorang guru A, B, C dan D. Nampak tak? Faktor bagaimana guru-guru menyumbang kejayaan dan mendorong kerjaya masa hadapan anak murid ketika ini. Baiklah,
ada kalanya guru juga menjadi sumber rujukan murid-murid kita. Bukan sahaja dalam pelajaran. Ketika PDPR dilaksanakan ketika ini, guru mungkin ada yang dijadikan para pelajar sumber rujukan sepanjang masa. Membuat WhatsApp secara berkumpulan, secara study group dalam WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Di mana guru-guru memberikan pendapat, memberikan cadangan, berkongsi idea, mengajar dalam kumpulan-kumpulan kecil ini. Ada tak? Pasti ada. Begitu juga kalau kita lihat masa kita tidak melalui PKP atau pandemik COVID-19, kalau di sekolah, kita akan dapati guru-guru dalam kumpulan kecil, di pondok bacaan, di kantin, di library, di dalam kelas atau di mana-mana akan ada pelajar berkumpul bersama guru. Selain daripada masalah pengajaran dan pembelajaran, guru juga dijadikan sumber rujukan mungkin masalah peribadi. Kadang-kadang ada murid yang berkongsi dengan guru tersebut. Jangan nak tipu ibu bapa ataupun cikgu-cikgu yang mendengar. Ada kan anak murid kadang berkongsi dengan kita kan? Dan ketika itu anak murid akan ikut saranan dan nasihat kita. Tapi yang terbaik, sebagai seorang pakar rujuk dalam bidang, contohnya dalam bidang pendidikan ataupun sesuatu mata pelajaran, seandainya dia berkongsi masalah peribadi, kalau seandainya guru tidak mampu, boleh rujuk kepada kaunselor di sekolah ataupun kaunselor di pejabat pendidikan daerah yang bertauliah. InsyaAllah, kaunselor akan membantu aspek mungkin masalah lain selain daripada masalah pendidikan yang dialami oleh anak murid tersebut. Ini akan menjadikan anak murid kita macam mana? Competence dalam subjek yang kita ajarkan. Dan akhirnya anak murid kita bukan sahaja berjaya dalam akademik, tetapi masalah yang ditanggung tentang masalah peribadi, masalah ketidakcukupan ataupun masalah kekeluargaan boleh dibantu melalui saluran guru yang ada. Jadi kita boleh panjangkan kalau kita tidak berpengalaman macam guru tersebut, belum rumah tangga, boleh rujuk ataupun refer kepada guru kaunseling yang berdekatan ataupun kita boleh WhatsApp melalui talian ketika pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah, kaunselor akan membantu anda dan membantu anak-anak murid yang memerlukan ketika. Salah satu cara yang saya nak perkenalkan kepada guru-guru, bagaimana kita nak meningkatkan gaya komunikasi kita yang berkesan kepada murid-murid, kita boleh gunakan teknik PT Maker. Iaitu PT Maker, teknik ialah teknik komunikasi menggunakan PT Maker. Pertama sekali ialah PT, personal touch. Dengan anak murid, kita gunakan personal touch. Ketika pandemik COVID-19 ni, kita tak boleh bersentuhan, kita tak boleh bersapa, tetapi kita boleh menggunakan kemahiran PR, public relation kita. Hai, apa khabar semua, hai pelajar, anak-anak murid yang cikgu kasih, sayangi dan rindui. Kita dah lama tak jumpa, apa khabar semua. Cara kita bercakap baik, melontarkan bahasa-bahasa yang sopan, baik, kemas, penyayang, sampai sehingga pelajar melambangkan guru itu salah satu sebagai seorang local parentis, ibu bapa gantian. Ini akan menjadikan guru-guru tersebut disayangi. Dan secara tak langsung, bila dia dah sayang kat kita, dia dah suka kat kita, automatik apapun ilmu yang kita sampaikan akan mudah masuk ke dalam minda mereka. Okey, selain daripada personal touch, MC, motivation continuously, sentiasalah memberi sokongan, dorongan kepada anak murid kita. Walaupun anak murid kita itu tidak pandai, jangan judgmental, jangan hakimi mereka. Ingat, Carl Rogers kata, terimalah manusia tanpa syarat, jangan hakimi dan adili, setiap manusia boleh berubah dan berjaya. Kemudian yang seterusnya ialah menggunakan pendekatan komunikasi, transactional analysis. Apabila kita berkomunikasi dengan anak murid kita, kurangkan mungkin parenting style, maknanya keibubapaan. Bila menggunakan konsep parenting, kita banyak mengawal ataupun kita kata memarahi, menyuruh benda, tolong senyap sikit, awak kena fokus. Kalau awak tak datang dalam PDPR besok, siap saya potong markah. Ini satu ancaman yang tidak seronok pada pelajar. Kerana ketika ini, kita tak tahu adakah murid kita selamat di rumah? Adakah murid kita mempunyai masalah emosi di rumah? Adakah murid kita mengalami masalah kekurangan makanan, kecukupan dan keluarga di rumah? Cuba kita fahami. Jadi ketika pandemik COVID-19 ini dalam PDPR, mungkin kita tukarkan gaya sikit kepada komunikasi ke anak-anak kan. Kan maknanya kita masuk lelucon atau komedian dalam PDPR kita. Jadi anak murid pun rasa terhibur seronok. Bila anak murid rasa terhibur seronok, apa dia? Faedah dia. Automatik mereka akan menguasai pengajaran pembelajaran kita sampaikan di
dalam talian, insya-Allah. Dan seterusnya ialah komunikasi secara adult ataupun dewasa. Apa dia komunikasi secara adult? Maknanya tidak ada emosi. Okey, semua bangun, cikgu nak mengajarkan ini. Tak ada emosi. Apa terjadi? Para pelajar pun layu, tiba-tiba tutup satu-satu, tinggal daripada 30 orang, tinggal 13 orang. Daripada 13 orang, tinggal 3 orang. Yang lain muka pun tak nampak. Okey, jadi cikgu-cikgu sekalian, gunakan teknik PT Meerkat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kepada guru-guru, untuk menjadi inspirasi kepada anak-anak murid kita, kita mesti mencintai kerjaya kita sebagai guru. Saya ingat lagi ketika saya berkhidmat sebagai guru dulu. Saya juga menjadi guru akademik, ya. Apabila kita hampiri pelajar, walaupun kita marah, walaupun kita secara asertif berkomunikasi dengan dia, lepas tu kita pujuk, kita ambil hati balik, kita beli jiwa mereka, mereka akan datang ke pangkuan kita. Dan beginilah proses pendidikan berlaku, dan akhirnya mereka sedar bahawa perkara yang tidak diingini, perkara yang salah tetap salah melalui pembetulan ini, sebab kita local parents, kita adalah ibu bapa gantian kedua yang mendidik mereka di sekolah. Saya nak imbau balik bagaimana guru-guru pedalaman kita telah terlibat dengan satu program iaitu untuk bantuan psikologi kerjaya kepada pelajar-pelajar di luar bandar, khususnya kepada orang asli. Saya rasa dalam 3 tahun yang lalu, dan dalam program tersebut kami dapat lihat bagaimana effort, usaha, gigihnya guru-guru pedalaman ini. Ketika itu saya pergi ke sekolah kebangsaan Titom, ya, pedalaman orang asli. Nak masuk ke sana lebih kurang dalam 3 jam menggunakan 4-wheel drive. Tetapi guru tersebut pagi pukul 4.30 pagi telah bangun. Telah bangun ke mana saya? Ke mana cikgu ni bangun? Rupanya masak untuk pelajar-pelajar yang hampir 150 pelajar di sekolah tersebut. Mereka diletakkan di asrama di sekolah tersebut. Cikgu lah asuh tak berkira masa. Pagi pukul 5 dah bangun menyediakan makan minum untuk dia breakfast. Cikgu lah yang hantar mereka yang berdekatan untuk mandi. Cikgu lah yang mengawal segala-galanya untuk keselamatan, bukan sahaja fisiologikal tetapi psychological. Sepanjang proses itu, saya dapati bahawa cintanya guru terhadap dunia pekerjaan dia bukan kerana wang, bukan kerana masa, tetapi kerana hati, minda dan perasaan terhadap dunia pendidikan. Kalau inilah guru kita, kalau inilah warga pendidik yang berada di hadapan saya, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah akan membalas apa pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang pandemik COVID-19 melalui PDPR yang telah cikgu-cikgu laksanakan ketika ini. Okay, satu tips yang saya nak kongsikan kepada cikgu sebagai inspirasi pelajar. Kita ni sebenarnya menjadi tontonan dan pemerhatian para pelajar kita. Di sekolah contohnya, apabila kita, apa kita pakai, apa kita buat, semua akan menjadi perhatian para pelajar. Begitu juga ketika PDPR. Adakah kita masih lagi perlu menjaga penampilan? Sangat perlu. Kerana ketika PDPR ini, separuh badan kita je yang nampak, bukan? Betul tak? Tetapi kita harus kemas, ya. Kalau lelaki itu rambut kena sisir, pakai minyak rambut atau krim atau gel yang sesuai lah, kan? Kemudian muka tu mesti bersih, trim lah kalau pakai apa tu, misai atau janggut dan sebagainya. Ini penting sebab ketika PDPR, pelajar hanya tak nampak muka kita sahaja. Begitu juga ya cikgu wanita. Begitu juga cikgu wanita kena jaga penampilan diri, tudungnya, lepas tu raut mukanya, cara senyumnya, semuanya akan menjadi perhatian dan tontonan pelajar. Sebab apa? Sebab cikgu kan role model para pelajar. Kalau bukan rupa, pakaian dan sebagainya, mungkin akhlak dan pertuturan. Ini adalah cerminan kepada seorang pendidik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Secara langsung anda menaikkan atau meningkatkan imej Kementerian Pendidikan di mata masyarakat. Kerana di sebalik itu ada juga ibu bapa yang memerhatikan melalui media sosial ketika PDPR dijalankan. Okey, cikgu-cikgu sekalian,
sebenarnya ketika pandemik COVID-19 ini banyak mengajar kita bagaimana cara teknik kita mencari alternatif, bagaimana nak memandaikan anak murid kita, bagaimana nak meluluskan anak murid kita dalam peperiksaan khususnya SPM ini. Dan ketika inilah guru-guru jangan lokek untuk menurunkan segala ilmu yang mungkin ketika cikgu-cikgu belajar di sekolah dulu, zaman kita sekolah, old school dulu, turunkan kepada pelajar. Apa segala ilmu yang kita miliki, turunkan kepada pelajar. Dan jangan judgmental kerana anak murid kita walaupun hari ini tidak berapa pandai seperti kita, walaupun mereka tidak apa tu sepandai anak-anak murid kita dalam kelas pertama, kelas lain dan sebagainya. Mungkin satu masa dia menjadi somebody, mungkin satu masa dia menjadi seorang yang hebat bukan sahaja dalam bidang tersebut kerana rezeki Allah yang tentukan. Jadi itu kepada guru-guru sekian, jangan pilih kasih, jangan judgmental, hargai, terimalah keunikan dan perbezaan anak-anak murid kita. Kepada cikgu-cikgu, jangan patah semangat ketika pandemik COVID-19. Mungkin yang tak ada kemahiran, tak sekreatif kawan-kawan lain, tak pandai nak buat video, nak download, nak upload, macam-macam sistem kan digunakan ketika pandemik COVID-19 ini. Jangan patah semangat, jangan stres, belajar daripada kawan-kawan yang pandai. Kalau perlu anak murid tu lebih pandai, tak apa, kita berkongsi. Anak murid lagi sayang kepada kita. Seandainya guru-guru ada mempunyai masalah, mungkin masalah peribadi, keluarga, atau ketika ini kita tak tahu masalah apa kan, sebab kita tak boleh bersemuka, guru-guru boleh hubungi kaunselor pendidikan yang berhampiran. Di mana? Di pejabat pendidikan daerah, di Jabatan Pendidikan Negeri ataupun di Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka sentiasa untuk anda, untuk membantu apa sahaja masalah yang dikongsikan. Kalau kami tidak mendengar, kalau kami tidak membantu, siapa lagi? Akhir kata, kepada guru-guru semua, jangan berhenti untuk terus mendidik, memotivasikan pelajar, mengasuh kerana kita local parentis yang menjadi ibu bapa gantian kedua di sekolah. Tetapi kali ini di PDPR melalui atas talian ataupun dalam talian ini. Jadi kepada guru-guru, anda sentiasa dihargai. Kejayaan anda adalah kejayaan pelajar dan kejayaan pelajar ataupun murid-murid ini adalah kejayaan anda. Buktinya kejayaan SPM dengan peningkatan keputusan SPM tahun 2020 ketika pandemik ini adalah bukti guru-guru sentiasa committed dan merangsang kejayaan pelajar untuk terus berjaya dalam mencapai keputusan cemerlang dalam SPM ini. Dan kepada anak murid yang sedang menonton ini, dengarkan, jangan lupa perkataan ini. Ucapkan kata keramat ini kepada guru, terima kasih cikgu. Kerana cikgu inilah yang mengajar kita tulis, baca, mengira sehingga hari ini menjadi salah seorang pelajar yang hebat. Dan kalau saya hari ini berada di hadapan anda, kalau tidak cikgu, siapa lagi? Hormati guru, kenang jasa guru, ucaplah terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. KPM.